Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, "Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laisa dhalika li ahadin illa al-mu'min." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ajaibnya orang mukmin. Ajaib sungguh orang yang beriman. Semua perkara yang berlaku kepada dia, semuanya baik. Orang beriman ni, semua benda yang berlaku kepada dia, semuanya baik. Dan perkara ini tidak berlaku kecuali hanya kepada orang-orang yang ada iman. Nabi kata apa? In asabat musarra asyakar, fakana khairullah. Kalau dia diberikan kebaikan, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian adalah baik bagi dia. Wa in asabat darra'a sabar, fakana khairullah. Kalau dia diberikan dan ditimpa oleh kemudaratan, Allah bagi musibah, Allah bagi ujian, dia bersabar dengan ujian. Yang demikian adalah baik bagi dia. Jadi subhanallah, rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa saja yang berlaku pada orang yang ada iman, bagaimana dia menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dua-dua baik. Yang baik pun baik, yang nampak pada pandangan macam-macam tak baik pun baik. Waktu tuan-tuan rahmati Allah, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana jiwa orang yang ada iman bila menghadapi musibah. Bila Allah Subhanahu wa taala bagi musibah, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut ada di antara manusia yang menyembah Allah dalam keadaan ala harf. Menyembah Allah dalam keadaan tidak ada pendirian yang tetap. Yang dia ni sembah Allah, dia kata dia beriman pada Allah, dia kata dia Islam tapi tanpa ilmu. Dia tak ada pendirian yang tetap, akidah dia tak kuat. Ada orang yang sembah Allah, mengaku Islam tapi akidahnya macam tu, tak ada pendirian yang tetap, tak berapa yakin sangat. Setakat bila orang kata di Islam, aku Islam. Orang yang macam ni, contohnya dalam kata Allah Subhanahu wa taala sekalian, fa in asabathu Allah Subhanahu wa taala sebut ala harf, fa in asabathu khairun tuma'anna bih. Kalau dia diberikan kebaikan, dia bertenang, okeylah, dapat baik, dapat rezeki, niaga untung, dapat anak, dapat naik pangkat, dapat kebaikan, dia seronok. Wa in asabathu dharra, wa in asabathu, kalau dia diberikan kemudaratan, dia diberikan bala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada kekufuran. Dalam ayat sebut dia kembali kepada kekufuran. Maknanya dalam sekian, bila dia Allah uji dia dengan ujian, bagaimana dia berhadapan dengan ujian, terus dia negatif. Terus dia kata, tengok Tuhan tak sayang aku, tengok sia-sia aku sembah Tuhan, tengok, tengok, aku buat namanya aku tak buat jahat ke orang pun, aku dapat bala juga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam mengajar kita bagaimana kita berhadapan dengan ujian. Kalau dalam Quran, ujian yang berlaku, musibah yang berlaku, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh dosa. Nak tak nak, nak terima tak nak terima, memang Allah Subhanahu wa taala sebut musibah yang berlaku semuanya disebabkan oleh dosa. Allah sebut dalam Quran, bila Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bala bencana terhadap umat-umat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala sebut fakullan akhadna bidzambi. Semua umat-umat yang terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab satu dia teruskan, sebabnya bidzambi, disebabkan dosa-dosa mereka. Semua bala bencana yang berlaku, musibah yang berlaku, semuanya disebabkan dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara mereka yang kami hancurkan dengan ditimpa dengan hujan batu, hasiba. Hasiba ni maknanya hujan. Orang Arab dia sebut hujan, hujan yang disertai dengan batu, dengan salji, batu-batu kerikil, batu besar ke, batu kecil ke. Allah SWT dalam bahasa Arab sebut sebagai hasib. Bukan, biasa kita belajar bahasa Arab, hujan ini kita panggil matar, tak matar. Tapi kalau hasibah ini hujan-hujan batu yang menghancurkan. Ada di antara umat yang terdahulu dihancurkan dengan hujan batu. Contohnya kaum
Nabi Lut alaihi salam, Allah hantarkan semua hancur habis di samping Allah, terbalikkan bumi kan, buat-buat apa nama kita panggil keturunan ataupun penyambung kerja-kerja umat Nabi Lut alaihi salam ada pada zaman sekarang. Jadi kalau berlaku zaman sekarang pun dia tak pelik, sebab dah berlaku dah. Wa minhum man arsalna alaihi asiba wa minhum man akhadathu as-sayhah. Ada di antara mereka umat-umat yang terdahulu yang kami hancurkan dengan satu tempikan teriakan daripada langit. Bunyi macam mana? Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita zaman sekarang kita tak nampak lagi macam mana rupa bala macam ni. As-sayhah. Kalau hujan batu kita nampak sebab berlaku hujan batu ni depan mata kita. Cuma zaman Nabi Lut alaihi salam hujan batu tu besar mana kita tak tahu. Kita mungkin bayang hujan batu ni besar penumbuk batu paling-paling besar. Hari-hari besar batu. Mungkin berlaku khasibah ni hujan batu besar rumah, hujan batu besar kereta, mungkin habis satu rumah hancur. Wa minhum man akhadathu as-sayhah, ada di antara mereka yang Allah hancurkan dengan tempikan daripada langit. Bunyi macam mana? Wallahu a'lam. Bunyi sampai hancur tu sekalian. Frekuensi macam mana, tempikannya macam mana, hancur habis. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Siapa mereka dalam kitab-kitab tafsir disebut? Mereka adalah kaum Nabi Syu'aib alaihi salam dan kaum Nabi Saleh alaihi salam. Mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menipu dalam ekonomi, dalam jual beli. Ini buat-buat kaum Nabi Syu'aib alaihi salam. Allah hancurkan dengan tempikan daripada langit. Wa minhum man khasafna bihil ardh, ada di antara mereka yang kami tenggelamkan dalam perut bumi. Contoh satu kejadian Qarun. Allah bagi dunia, Allah bagi harta, dia tenggelam dengan harta dia. Allah hancurkan dengan tenggelam ke dalam bumi. Sekarang kita boleh bayang. Kan dulu kita boleh bayang macam mana tenggelam dalam bumi. Subhanallah, Allah tunjuk depan mata kita peristiwa yang berlaku pada sahabat-sahabat kita di Palu, Indonesia dan sebagainya. Allah khasafna bihil ardh. Wa minhum man aghraqna, ada di antara mereka yang kami tenggelamkan dalam air. Kan Fir'aun kan, umat Nabi Nuh alaihi salam, semuanya berlaku dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala kullan akhadna bi dhanbi, semuanya itu disebabkan dosa-dosa manusia. Ada orang marah, orang kata ustaz jangan sebut macam tu. Kan jangan sebut macam tu. Kena sensitif, betul kita kena sensitif. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab saya sebutkan tadi macam mana kita pandangan kita bila berhadapan dengan ujian. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian yang berlaku, satu Allah sebut disebabkan dosa. Bila Allah Subhanahu wa taala bagi ujian disebabkan dosa, orang-orang yang beriman, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Allah tambahkan kebaikan untuk dia. Maknanya orang yang beriman dapat ujian. Dalam hadis sebut sabar, dia bersabar dengan ujian, dapat pahala. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Ahli maksiat, Allah bagi bala bencana. Allah bagi bala bencana, satu, bala disebabkan dosa-dosa yang dia buat. Yang kedua, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia dengan sebab bala ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia. Allah timpakan bala kepada dia disebabkan dosa yang dia buat. Allah hancurkan dia, Allah bagi bala bencana, Allah bagi sakit, Allah bagi macam-macam. Mungkin disebabkan ujian daripada Allah yang Allah bagi kat dunia ini. Akhirnya dengan disebabkan ujian tersebut Allah hancurkan dosa dia. Sebab apa? Sebab ujian ini menghapuskan dosa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab tu bila kita berhadapan dengan ujian, kita kena memperbanyakkan istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sahabat-sahabat kita sekarang yang diuji di Pasir Gudang, kita doa, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan disebabkan ujian ini Allah angkat darjat mereka semua insya-Allah. Allah bagi sepenuh kebaikan kepada mereka insya-Allah. Allah ampunkan dosa-dosa mereka insya-Allah. Kan? Dan mudah-mudahan kita juga yang berhadapan dengan situasi ini insya-Allah, mudah-mudahan kita sama-sama dapat turut membantu. Dan mudah-mudahan Allah juga ampunkan dosa-dosa kita semua, Allah angkat darjat kita semua. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan insya-Allah sedikit perkongsian daripada tazkirah yang saya sampaikan pada petang hari ini, Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa positif. Walaupun kadang-kadang bila ditimpa ujian nak positif itu susah. Kan susah.
kan, kau tak kena ke anak kau, kau tahu lah, kau pandai lah bercakap, kena ke anak kau sendiri, bahawa kau tahu langit itu tinggi ke rendah, kan, memanglah, kan, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ada orang yang mungkin kalau sembah Allah ala harf, dia susah, kan, dia susah, tapi kalau dia sembah Allah dengan betul-betul sepenuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, semua fakana khairullah, yang demikian itu semua baik bagi dia, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala sekarang, insyaAllah, nanti dalam khutbah yang sejak lagi insyaAllah akan diperincikan lagi berkenaan dengan menghadapi ujian ini, mudah-mudahan insyaAllah kita akan lebih tabah, kita akan lebih serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa sahaja ujian yang menimpa kita insyaAllah. Jadi sedikit maklumat dalam sekalian, pengumuman tender makanan Ramadan. Bulan Ramadan dekat tuan-tuan, kita sekarang masuk Rejab, Syaban, Ramadan, ada 3 bulan lagi. Jadi tender makanan Ramadan, maklumat tentang pertukaran waktu taklimat tender. Ada pertukaran tawaran bagi pembekalan dan penghantaran makanan pada bulan Ramadan 1440 Hijrah. Taklimat pada tender ialah pada 16 Mac, 16 hari bulan ni, 5 petang di bilik mesyuarat Masjid Al-Munawwarah. Jadi tarikh tutup tender pada 30 Mac 2019. Jadi pada mereka yang berminat, kehadiran adalah wajib. Penenda yang sedang menghadap menghadiri taklimat tidak dibenarkan menyertai penenda ini. Jadi tuan-tuan sekalian, yang keduanya sebagaimana biasalah kampung yang ada di tengah-tengah waktu itu, kampung untuk Akademi Al-Quran Amalillah, tahfiz saya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, tahun lepas tahfiz ni baru buka tahun lepas, alhamdulillah tahun lepas pelajar kita keseluruhan ada 42 orang. Alhamdulillah dalam masa 1 tahun, kebanyakannya kurang dalam 1 tahun, seramai 20 orang pelajar kita sudah berjaya menamatkan hafazan Al-Quran mereka. Separuhlah. Alhamdulillah dalam masa setahun. Jadi insyaAllah 2 hari lagi kami akan buat majlis graduasi convocation di Taman-Taman Islam di Terengganu. Yang kena sampai ke DMP Terengganu. Jadi tuan sekalian, ini yang kita cuba bina sekarang. Mudah-mudahan insyaAllah lebih ramai lagi anak-anak kita yang lebih bersemangat nak hafal Al-Quran dalam usia yang muda, dan dia tak buang banyak masa dalam masa setahun insyaAllah. Boleh habis hafalan 30 juz Al-Quran insyaAllah. Jadi yang tengah-tengah lewat tu, sebab kita nak bina surau tu masih lagi belum sempurna lagi, baru tempah atap pun terbenik dan sebagainya, masih perlukan lagi dana. Dan kita dapat tawaran untuk bina, dah dapat tanah 3 hektar, kita nak start bina Akademi Al-Quran Amalillah Syawangan Melaka pula. Jadi insyaAllah lepas raya juga ada orang tawar pula satu rumah wakaf di Sentul untuk buka Akademi Al-Quran Amalillah Syawangan Kuala Lumpur. Jadi perlukan banyak belanja juga untuk kita menumbuhkan sekolah-sekolah ini. Diperlu bantuan tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kebaikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang baca Quran, hafal Quran, ikut juzu, siang malam baca Quran, pahalanya sampai kepada kita insyaAllah. Wallahu a'lam, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.